Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita meluangkan sedikit masa untuk kita melihat beberapa ayat Al-Quran seperti yang diberikan kepada saya, iaitu kita cuba untuk melihat ayat daripada ayat 21 dari surah Al-Furqan. Ya, ayat 21 dari surah Al-Furqan, di mana surah Al-Furqan, makna Al-Furqan itu sendiri maknanya sesuatu yang membezakan, iaitu dinisbahkan kepada Al-Quran. Al-Quran ni kitab yang Allah SWT turunkan. Bila kita pandai Al-Quran ni, kita boleh membezakan antara yang betul dengan yang salah. Benda yang benar dengan benda yang sesat. Sudah tentulah perkara yang nak dijadikan sebagai subjek ukuran itu perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Kerana Al-Quran dia bukanlah buku yang bercakap tentang perkara keduniaan yang lain, yang betul dan salah dalam nak meniaga, saya kata kan. Nak buka bisnes apa paling bagus tahun ni, itu tak ada dalam Al-Quran secara spesifik. Al-Quran kitab hidayah, kitab yang membawa petunjuk kepada manusia. Jadi dalam nak ukur agama mana yang betul, jalan mana yang betul, sesuatu yang diredai oleh Allah, perkara yang dapat pahala dengan perkara yang berdosa, perkara tu ada dalam Al-Quran. Jadi kitab yang membezakan. Ini salah satu daripada nama Al-Quran ialah Al-Furqan, yang membezakan. Dalam ayat 21 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-mala'ikatu aw nara rabbana. Allah Subhanahu wa taala sifatkan di sini sebagai orang yang tidak beriman, mereka tidak percaya tentang hari akhirat. Lalu antara kata-kata mereka, waqala, Tuhan nak cerita sifat orang yang tak percaya pada hari akhirat, tapi dia bagi seperti bahasa yang saya terangkan, dia bagi dalam bentuk orang tu berkata. Berkatalah orang yang tidak mahu bertemu dengan Tuhan di hari akhirat nanti. Apa yang dia kata? Dia kata, laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Apa malaikat tak mari jumpa sendiri saya? Ataupun kita boleh tengok Tuhan tu. Jadi bolehlah kita beriman tanpa nak mempertikaikan. Ni hantar Nabi manusia sendiri, manusia juga. Orang yang tidak mahu untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia tidak beriman dengan hari akhirat, salah satu dia cari alasan lah. Alasan mana yang molek? Alasan kita, apa tak hantar malaikat? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam ayat yang lain, iaitu kalau Allah hantar malaikat pun, la ja'alnahu rajulan. Allah akan jadikan malaikat tu dalam bentuk manusia juga. Sebab kalau dengar suara saja pun kata hantu pula. Jadi ya, orang yang tak beriman dia alasan saja. Jadi laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana, ataupun apa panggil Tuhan tu depan kita nak tengok. Satu permintaan yang menunjukkan mereka ini tidak mahu beriman, sebab manusia semua tahu bahawa makhluk ini tak boleh nak tengok Tuhan.
Ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi inilah ajaran yang telah diwarisi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan apabila Nabi Musa minta nak tengok Tuhan, kan, Rabbi arini anzur ilai, wahai Tuhanku tunjukkanlah kepada aku nak tengok. Tapi Tuhan kata, engkau tak boleh tengok aku. Walakin anzur ilal jabal, tapi kamu lihatlah pada bukit. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu boleh teguh depan aku, maka engkau akan dapat tengok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala hudakka. Apabila Allah bertajalli, macam mana tak tahulah. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kampung kita ni, mana apabila Tuhan tunjukkan diri dia. Tapi macam mana Allah alam, lalu bukit tu jadi rata. Kau tidak mampu nak tengok aku. Jadi ajaran kepercayaan ini telah diwarisi sejak zaman berzaman. Tapi alasan punya pasal, ya, alasan dia buat mari Tuhan dulu depan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala walau syaa Allah lahadan nas jami'a. Kalau Allah mahu, Allah boleh beri hidayah kepada semua manusia. Maknanya kamu tak payah guna alasan nak tengok luar. Tuhan tak perlu tunjuk diri dia depan kamu kalau nak suruh kamu beriman. Dia boleh kontrol diri kamu. Tapi Tuhan nak jadikan dunia ini sebagai satu ujian kepada manusia. Dia berikan pilihan kepada manusia. Orang yang tidak beriman, tidak mahu beriman, kau punya pasal. Laqad istakbaru fi anfusihim. Mereka telah takabur, istakbaru, merasa berbangga, merasa diri mereka itu tinggi. Sebenarnya alasan tadi, sebenarnya ada benda sebenarnya yang tersimpan di sebalik diri mereka. Nak tengok malaikat, nak berinteraksi sendiri dengan malaikat, nak tengok Tuhan, itu alasan saja. Alasan apa? Keengganan yang ada dalam diri dia tu menyebabkan mereka berbuat demikian. Wa atau mutuwan kabira. Mereka itu telah sesat. Diri mereka itu telah terpesong daripada jalan yang sebenar. Yang tu yang sebenarnya membuat mereka mencari-cari alasan. Jadi pengajaran dia, kita orang Islam ni tak ada lah minta nak tengok Tuhan, kan. Takkanlah pengajaran dia, jangan minta nak tengok Tuhan. InsyaAllah lah kita sebagai orang yang dah beriman ni. Jadi antara pengajaran ayat ini ialah, jangan suka buat alasan, kan. Dia tak nak satu benda tu, dia tahu dah dia yang salah, tapi dia nak suruh jadi nampak molek. Saya tak pergi terawih ni, sakit lutut sebenarnya. Padahal tak sakit pun, pasal orang hantar boleh pergi. Tapi saja nak cari alasan. Alasan macam tu taklah berdosa, sebab semayang terawih tu taklah wajib. Tapi kalau duk main je alasan-alasan, jadi tabiat tu jadi tak pergi semayang jemaah pun ada alasan. Tak semayang. Jadi dia makin sifat suka mencari alasan ni tak bagus. Orang tu dia menghukum dengan, dia menilai dengan telus. Betul-betul, tak betul, tak betul. Tak payah apa ni, merewang cari alasan untuk menyedarkan hati. Sebab kalau benda tu salah, kita cari alasan tu, alasan tu laku untuk diri kita je. Di depan Allah Subhanahu Wa Taala tak laku. Buat apa kita cari alasan? Ataupun laku alasan tu depan orang. Orang ni apa yang dia boleh buat dengan kita? Tak boleh buat apa. Kalaupun dia rasa kita tak bersalah, tapi kalau kita bersalah, salah juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukuman yang sebenar adalah hukuman di sisi Allah. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Pada hari mereka itu melihat malaikat. Tadi mereka kata nak tengok malaikat, maka tengok, tapi akhirat nanti tengok. Pada hari itu, la busyra yauma idzin lil mujrimin.
tidak adalah berita gembira. Tak adalah berita gembira bagi orang yang ingkar. Dan disebut di sini orang yang buruk di sini ialah siapa dia? Mujrimin. Mujrimin ini bukan dia sebut sahaja kafirin. Bukan dia kata kafirin saja. Tetapi dia nak sebut juga bahawa salah satu sifat kekufuran tu mujrimin. Mujrimin ni orang, min tu. Tapi perbuatan dia tu ijram. Orang penjenayah dia nama. Dia nak mengisyaratkan kepada perbuatan jenayah. Orang jahat. Dia nak tunjukkan bahawa kejahatan ini bukan berlegar dari sudut kepercayaan saja, tetapi dia juga berlaku dari sudut amalan. Jahat ni jahat kepercayaan dan jahat amalan. Tapi sudah tentulah orang yang menjadi ahli neraka ni orang yang kepercayaan dia rosaklah. Kemudian dia buat kejahatan. Dia lakukan kejahatan fizikal dan hati dia rosak. Dua kerosakanlah. Okey, kemudian Tuhan kata wa yaqulun hijran mahjura. Mereka sendiri pada hari itu tidak mahu lagi nak tengok malaikat ke, nak dia sendiri nak jauhkan diri dia, dan dia sendiri merasakan diri dia sudah terasing. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Lalu kami pun bawa apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Sekarang ni situasi tu diambil tadi perbualan di dunia, perbualan nak tengok Tuhan, perbualan nak jumpa malaikat sendiri di dunia. Tiba-tiba dipindahkan perbualan tu pergi ke akhirat. Lalu perbualan di akhirat apa dia? Orang tu Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke akaun amalan dia. Buka fail. Ha, ni nak audit ni. Kan? Wa qadimna ila ma amilu. Qadimna itu Tuhan pun cek apa ni akaun amalan dia. Faja'alna haba'an mansur. Lalu kami jadikan amalan itu haba'an. Jadi debu terbang itu saja. Maknanya apa? Maknanya orang yang istakbaru tadi itu, orang yang meninggi diri, orang yang merasa lebih tinggi daripada Allah SWT, tidak layak untuk kepada ajaran Allah ni, dia pun ada benda baik yang dia buat di dunia. Dia ada juga amalan yang dia bergantung. Kalau akhirat nanti ada juga yang dia nak bergantung sebagai amal mulia. Tapi Allah jadikan amalan itu musnah, tidak bernilai. Ya. Banyak juga hadis-hadis Nabi SAW dan dalam ayat Quran sendiri yang menjelaskan bahawa amalan-amalan yang tidak bernilai di hari akhirat nanti padahal dia sebenarnya baik. Yang pertama, kalau orang tu terkeluar daripada Islam lah, sudah tentu amalan dia tidak berguna. Sebab tunggul kepada amalan ni ialah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak marah lah kalau orang bukan Islam dia nak buat amal baik ni, nak derma. Dia punya pasal lah, jangan pula dia kata untuk air derma, tak boleh pahala ke mana pun. Itu dia punya pasal lah. Kepala yang kita percaya tu untuk kita. Dan dia, amalan dia, dia nak derma banyak mana, dia punya pasal lah. Tapi di hari akhirat, tak ada lah. Allah SWT tak nilai lah benda tu. Sebab penilaian yang pertama ialah iman kepada Allah SWT. Yang kedua, ada juga orang Islam yang amalan dia tak ada di hari akhirat ini. Banyak kan? Pertama, amalan tu Allah SWT tak terima sebab dia tak ikhlas. Kan? Sebab tu ikhlas tu sebagai syarat amalan. Aha. Tidak ikhlas. Ikhlas ni kerana Allah SWT. Yang kedua,
Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah kita tengok baru ni, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu musnahkan pahala amalan kamu dengan mengungkit-ungkit, dan kamu menyakiti orang yang kamu tolong. Tubtilu sadaqah, kamu batalkan. Maknanya tak ada pahala, orang tak kira pahala. Nyanyi je tak? Kan? Kita beramal sikit sebanyak, harap-harapnya nak bergantung lah. Rupanya buka fail, tak kira. Oh, nyanyi kita. Apa-apa tak kira ni? Amu. Buat dulu, nak suruh orang puji. Ada orang di hari akhirat nanti, dia terkejut. Makan tak ada ni macam mana? Kan? Lalu dikatakan kepada dia bahawa kamu nak, kamu buat dulu supaya kamu dipuji. Lalu kamu dah dapat dah apa yang kamu nak di dunia dulu. Aku dah bagi dah, orang puji dah ke dapat. Ambil pujian tu hari ni buat modal. Tak ada guna kan? Ha, begitulah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi. Nabi kata, ana khairu syarikai. Aku ni sebaik-baik syarikat, orang yang berkongsi. Seolah-olahnya orang yang buat benda tak ikhlas ni ada benda lain, dia buat tak ibadat tu, dia buat bukan kerana Allah, ada benda lain. Seolah-olah dia kongsikan kerana Allah tu, kerana orang lain tu. Lalu Tuhan kata, aku ni sebaik-baik orang yang berkongsi. Kalau orang tu buat satu amalan kerana orang lain dan kerana aku, aku tak nak bagi aku, aku bagi kat orang lain semua. Kita nak kena puji. Akhirat nanti Tuhan kata tak ada bahagian membuat untuk aku tu, aku tak nak. Aku beri kat orang yang kau nak puji. Sekarang ni mungkin ambil dengan dia, mu nak dapat pahala, dia nak masuk syurga, ke masuk syurga dia punya. Jam kita. Kan? Jadi wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manzura. Lalu, jadi di sini dia terangkan orang yang kufur amalan dia tidak diterima. Kabasiti kafaihi ila ma wa ma huwa bibalighi. Seperti orang yang menghulur tangan dia nak ambil air, nak minum air ke, tapi tak sampai. Tak boleh minum. Dia tak dapat faedah daripada apa yang dia ada. Ataupun kasarabim biqi'atin yahsibuhu zam'an ma'a. Seperti fata morgana. Kita nampak macam air ketika kita berada di padang pasir, di tengah padang yang panas, kita nampak ujung tu air. Air itu seolah-olahnya pahala yang amal hari ini. Kita duduk nampak akhirat nanti ada. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'. Bila dia sampai ke tempat ada air tu, tengok tak ada satu, tak ada benda. Diibaratkan bahawa seorang yang beramal di dunia, lalu dia pun sedaklah angan-angan, ada account penuh. Tapi bila dia pergi sampai hari nak buka, habis tak ada, tak dikira. Maka sedihlah. Jadi ayat ini mengingatkan kita kepada situasi bagaimana orang itu kena jaga akaun amalan dia lah, dari sudut hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut keimanan dan keikhlasan, serta janganlah membatalkan amalan kita ni dengan perkara-perkara yang memusnahkan. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada orang dalam dunia, ada orang di akhirat nanti dia muflis sebab dia ada amalan baik. Tapi dalam masa yang sama dia hidup dalam keadaan menzalimi orang lain. Lalu di akhirat nanti orang tu tuntut hak dia. Lalu diambilnya kejahatan orang tu bagi kat dia. Diambilnya pahala dia tu beri kat orang tu, bayar dia. Pahala tak banyak-banyak juga. Bayar habis. Zalim tu tak habis lagi. Ambil pula jahat orang tu. Di dunia beramal tetapi muflis.
Itu antara bentuk-bentuk orang yang termasuk dalam keadaan ini pada hari akhirat. Al-Quran menerangkan satu situasi yang paling dahsyat, iaitu orang kafir yang beramal tetapi dia tidak dapat apa yang dia amalkan itu kerana syarat dia tak cukup. Syarat keimanan kepada Allah SWT itu tak cukup, maka Tuhan tak terima. Tetapi hadis Nabi SAW dan di tempat-tempat lain dalam Al-Quran menerangkan perincian keadaan tersebut, bahawa ada juga orang lain yang macam tu, iaitu orang-orang yang saya ceritakan tadi. Jadi itu sedikit sebanyak apa ni pengajaran yang kita dapatlah daripada apa yang saya baca daripada surah Al-Furqan. Seperti biasa, sebelum saya nak tutup tazkirah ringkas ini, kita nak ingatkan bahawa Al-Quran apabila dia menceritakan tentang hari akhirat, dia sentiasa menghubungkan hari akhirat tu, dia hubungkan dengan amal. Dia tak nak kita ni takut hari akhirat, menggigil tapi tak buat apa. Sebut hari akhirat, nangis tapi amalan tak berubah. Dia tak nak macam tu. Dia tak nak orang yang mahir tentang hari akhirat boleh kumpul 3 jilid keadaan hari akhirat, buat nota 3 jilid buku, lunyai dah buku tu baca, hafal satu persatu, tapi tak ada apa yang berubah pada pemikiran dan pada amalan. Tak bagus macam tu. Jadi kena ubah cara pemikiran dan amalan. Sebab tu dia sebut hari akhirat tu, disebut sikit dia sebut amalan, disebut sikit dia sebut amalan. Jadi saya setakat tu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak kebaikan yang kita kongsikan bersama. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.